cukup banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk untuk ustaz, termasuk untuk MPA, termasuk apa ini, pondok Quran. Tahun ini kita akan dibuat Islamic Center di Lurus Kami. Jadi kalau kabupaten kota lain ada sebuah pusat Islamic Center, kita di Kabupaten Pasaman insya Allah tahun ini juga akan diwujudkan oleh pemerintah daerah kita di komplek Masjid di Mutakin yang sekarang. Beberapa rumah dinas PKWSN itu akan dirobohkan, akan diperbesar dari pusat Islamic Center. Semua kemungkinan juga anak sekolah juga ada di sana, pengajian juga ada di sana, kuliah juga ada di sana, akan dipusatkan. Insya Allah tahun ini akan dibangun oleh pemerintah daerah. Juga call center sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup,